kelompok 3 akan mempraktikkan alat Yusurgek pada kendaraan spesi. Cara pertama, pertama-tama panaskan. Ini alatnya full Yusurgek. Pertama-tama kita panaskan pasang mesin. Mesin. Sisinya panaskan mesin. Kita pasang. Lah, mesin sudah panas. Lepaskan kabel apa? Penghubung apa nih? Kabel penghubung. Kabel penghubung. Kabel penghubung. Lalu satu kak pasang ini. Ini sama aja bang. Ini kuras. Ini kabel ini nah. Lepaskan aki. Lalu plus. Lalu kuras. Lalu kuras minyak yang sisa ada di dalam. Supaya tidak muncrat. Ya kurang lebih selesai. Kurang lebih selesai. Lepaskan selang. Selang minyak. Hubung minyak. Selesai. Sip nih. Minyak. Cuma. Oh, beratan sama cowok yang tangannya. Cuma. Oh, bagus mah. Oh, oh. Nah. Wassalam. Biasa. Itu sendiri orang. Ingetin, ingetin sama cowoknya. Ingetin, ingetin. Sama. Bersihkan sisa-sisa minyak yang ada di selang. Pasang klip, 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 klip. Nah, sini. Bersihkan. Tiup-tiup apa cuma? Indung palai. Palap gas. Pasang ke alatnya full piece. Tekan. Setelah dipasang tekan. Setelah itu pasang aki. Lihatkan ini hasil penghidupan pertama. Oh, jalan. Oh, belum dipasang satu, kurang. Belum. Baru percobaan. Nyalakan. Sudah. Dan itu sampai 3 sekitar 250 dan turun-turun terus. Hidup dan dihidupkan. Hasil yang keduanya. Dan ini hasil yang hidup. Sampai 300. Sampai. Setelah itu matikan mesin. Turunkan minyak. Turunkan kabel 5. Hanya tinjak. Tinjak. Atau turun. Hidup. Minimal kurang dari di bawah 50 kPa. Untuk tidak ada sisa bahan bakar yang ada di perfusion. Sedikit lagi
dan sudah di bawah 50. Lepaskan kembali persatu alat satu persatu. Mulai dari sini. Ini rangkaian. Nah, tambur minyak. Terjadi kesalahan. Salah. Besar. Oh, ya pulang. Nah, lap lah. Bersihkan dari aduh, filter sugar. Ya pulang. Sorry. Hubungkan kabel yang akan dipasang tadi. Pasang kabel. Kenapa bensin ini? Pasang kembali saluran minyak. Dan hidupkanlah kembali. Motor siap pakai. Inilah hasil pengumpulan dari tim dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.